手。はびこりなさい。これこそが知恵の伝道。剣女盤石。角のカラスが潔白を証明するとき。蒼天。岩山八。痛くしちゃうかも。断罪の波。邪悪を狩り撃つ。いや、ハゲを撃つ。天理チョーク。剣女盤石。黒きつば、はびこりなさい。知識をあなたにも。悪を見極め、ハゲを狩り尽くす。射撃順。天道、ここにある。難攻不落。姿を見せ。潔白を証明するとき。蒼天。岩山八九。ふふ。岩場殿の天下のように。私のお家にいらっしゃい。夜の剣。天道万象。悪を見極め、影を借り尽くす。19人の勝利のように。三尺の中枢、風の行く先を、風の雲の行く僕だねよ。全然お願いします。よっ、風の赴くままに昇竜水泳し、ぜっこっち、と遠くは遠くを叩えよ。安らかに。風、行こう。はい、チーズ。もみちは散らまく惜しみ。それ歌え、僕の名のもとに。さすがだよ。難攻不落。覚えたわよ。ハゲを撃つ。剣女盤。痛くしちゃうかも。これこそが知恵の伝道。夜の幻月。邪悪を狩り撃つ。と、射撃順。神里流水泳はっ。くじゃーん、世界を熱狂の渦に。風の雲の湯市場はっ。剣をよとっふっよっふっや歌え、僕の名のもとにお披露目だ。はい、チーズ。もみちは散らまく惜しみ。三尺の中枢、僕だねよ。昇竜水泳ふっほっとっぜふっほっ。光り輝くがいい。ポーズお願いします。風
雲の行くごと風よ、これ神里流水友総流水友ふっふっふっよっふっと風の赴くままに手順お願いします。お披露目だよっOke, ini build dan tim yang saya gunakan. Kita mulai dari timnya Clorinde. Kita mulai dari Ahidanya. Ahida EM 700-an. Rasio critical seperti ini. Dendro senjata. Artefaknya pakai set deep boot. Ini statusnya bisa kalian lihat. EM Dendro EM. Channel talent 297. Sekarang kita ke officialnya. Official EM 270. Rasio critical seperti ini. Senjata stringless. Setnya golden drop. Ini statusnya bisa kalian lihat. C6 kalengnya 8127 ya. Sekarang kayak Clorindenya, EM-nya segini. Rasio critical. Senjata dan setnya pakai harmonic. Ini statusnya. Channel talent 898. Sekarang ke Zhongli-nya. Zhongli seperti ini. Rasionya HP 31k. Senjata Favonius. C6
Setnya full mililit. Ini statusnya bisa kalian lihat. Channel talentnya 6, 9, 10. Sekarang kita ke timnya Ayato. Kita mulai dari Clorindenya. Clorinde seperti ini, attack 1700-an. Energi 250-an. Senjata Faunus Codex. Setnya pakai Song of the Day Pass. Ini statusnya bisa kalian lihat. Energi, attack, healing bonus. P1, talent 266. Sekarang ke Kazuha. Rasionya seperti ini, energi EM 980, senjata Sipos. Setnya full fair distance. Ini statusnya EM. P0, talentnya 112. Sekarang ke Ayatonya. Attack yang segini, rasio critical, hydro, senjata pakai speed cutter, dan setnya pakai offering. Ini statusnya. Di satu talent 299. Sekarang ke Furina. SP-nya 35k. Rasio vertikal seperti ini. Senjata setnya pakai golden troop. Ini kalian bisa lihat statusnya. Channel talentnya 2 10 10. Dan ya itu dia guys, build dan tim yang saya gunakan di spiral kali ini. Thank you udah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe, dan see you next time di next video. Bye bye.